Halo semuanya, hari ini gue bakal ngajakin lo semua jalan-jalan sama Anissa dan Alia di BSD City. Gue berangkat dari stasiun Kebayoran ke stasiun Cisauk yang sudah terintegrasi dengan terminal intermoda BSD City. Gue ketemuan sama Anissa dan Alia di pasar modern intermoda. Selama jalan-jalan di BSD City, gue menggunakan bus BSD Link, gratis loh. Lanjut ke Cubic untuk foto-foto. Kita lagi di Cubic BSD City, pusat retail pertama dan terbesar di Indonesia dengan luas 17,5 hektar. Lalu ke Green Office Park dan The Breeze untuk cari makan. Pakai beginian, wih luar biasa. Gila ini VR begini ya. Saatnya kita makan di Winamki. Winamki ini restoran makanan-makanan Singapura. Makanan. Sekarang kita lagi di ICE BSD City, the largest convention and exhibition venue di Indonesia. Baiklah, udah ada di Disney on Ice, ICE BSD. Untuk inilah kita kesini, gua Anissa sama Alea datang. Kita mau nonton pertunjukan Disney on Ice. Di dalam nggak boleh bawa kamera, jadi cukup sampai di sini aja perjumpaan kita. Oke, sampai sini aja. Terima kasih semua yang udah nonton ya. Gua harus nyari Anissa sama Alea dulu. Ciao, dadah. Gua baru sadar ternyata ada banyak tempat keren dan seru di BSD City. Apalagi suasananya juga bikin adem karena banyak pohon di sepanjang perjalanan. Lihat keseruan gua jalan-jalan di BSD City di YouTube channel gua ya.